Aku seneng banget. Ya bro, aku seneng banget teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kalian telah membuatku bahagia, man. Buat kamu yang ingin top up game Pocket dan kami atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin merapungannya untuk keampasan. Cepet banget ya ngomongnya. Opening gue semakin lama semakin cepet aja ya. Oke, ini sekarang kita ada di server 180 ya, dan ini adalah AGC Ampas Gaming Challenge. Oke, ini AGC Ampas Gaming Challenge, dan kita udah semuanya kayaknya udah buat deh ya. Kayaknya semua udah buat, ini rilisnya tadi malam ya. Rilisnya tadi malam, cuy. Rilisnya tadi malam. Si Harun, siapa lagi nih Harun? Kita klaim-klaim aja semua ya, kita klaim-klaim semua, kita lihat unionnya, kita lihat rankingnya ya, kita lihat di ranking, men. AGC Venom nomor 1, oke. Ini AGC Love Sasa ada di nomor 3. Ini AGC lagi Nano. Ini siapa lagi? AGC Haikal, AGC Ucupcom, AGC BM, AGC Barbatos, AGC Bings, AGC Minoru, AGC Tundra, AGC Selviana. Semuanya AGC, men. Dan aku ada di peringkat 19 ya. AGC AMP, AGC Dark Knight. Oke. Ini untuk CP-nya aku ada di ranking 19, Jo. Union-nya ada AGC 1, ada AGC 2. Oke, nice banget sih ini GG ya. GG sekali. Ini chamber kita lihat ya. Ada nggak orang-orang nggak niat gitu, Jo? Orang-orang nggak niat langsung kita kick, Jo. Orang-orang nggak niat langsung kita kick ya. Yang CP-nya rendah atau dia udah ini CP baru pada segitu tuh ngapain aja ini CP 8000 nih ngapain aja ya Anda Fitzpatrick Remy ngapain Anda Remy. Oke, udah ya ini 180 tuh. Jadi kalian udah buat apa belum gitu? Ayo, kalian udah buat apa belum, Cuk? Ini untuk arena ya, untuk arena aku udah nyampe 1. Sekarang aku di 16 ya. Sekarang aku udah di 16, tapi kalau untuk diri buat kalian bisa lihat highest record-nya ya. Jadi rekor tertinggiku itu udah nyampe ranking 1 ya, Cuk. Aku tadi malam udah nyampe ranking 1 ngalahin si AGC Minoru kalau nggak salah. Berapa kali itu aku ngalahinnya? Dan sekarang yang nurunin aku adalah si AGC Barbatos. AGC Barbatos. Oke, ini emang seru banget sih ya, seru banget. Tadi malam itu sumpah AGC itu pada salip-salipan di arena itu loh. Aku seneng banget. Ya bro, aku seneng banget teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kalian telah membuatku bahagia, men. Melihat banyak AGC, men. Melihat banyak AGC di server ini. Kita lihat yang ranking 1 untuk CP-nya siapa gitu, Cuk. Ranking 1 CP-nya si Venom ya. Terus yang bakal dapat sih cuma 2 orang kan. Cuman 2 orang kan si 3 orang ya si AGC Love Sasa. Oh, tapi semuanya ini mungkin orang luar atau gimana aku nggak ngerti ya. Kenapa top up dia? Kalau ikut AGC kenapa top up coba? Kalau ikut AGC kenapa top up? Mungkin dia orang luar gitu. Tetap ya gimana pun yang dapat ho-oh pasti selalu Sultan. Oke deh. Sekarang kita lihat adventure route-nya ya. Kita lihat adventure route-nya apakah kita bisa menembus. Kita lihat top satunya siapa, Cuk. Top satunya AGC Nano. Nice sekali, dia free player deh. Dan yang kedua, nah ini nih. Aku ngelawan ini sulit banget dari di arena semalam, Cuk. Si Minoru ya, melawan si Minoru. Oke, kalau kalian pengen lihat kan, kalian pasti penasaran sama line up-ku kayak apa kan, formasinya apa. Ini dia formasi dari Ampas Gaming 180 ya. Ada Tyranitar dan ada Scyther. Jelas Tyranitar sama Scyther, Bung. Tyranitar sama Scyther ya number one. Dan kayaknya udah rata blue semua belum sih? Atau malah udah ada yang purple? Oh enggak, masih blue semua ya. Masih blue semua. Oke, ini kita bisa naikin lagi kah? Oke, enggak bisa ya. Enggak bisa kita naikin. Untuk breakthrough-nya juga belum ke unlock. Oke, skill-nya. Oh, skill-nya jelas kita naikin dulu, Cuk. Skillnya kita naikin ya, karena skill itu tiap 2 jam gold is not enough. Aduh, goldku habis ternyata, Cuk. Goldku habis ya ternyata. Jadi skill itu setiap 2 jam itu dia bakal full, Cuk. Setiap 1 jam lah, 1 jam 1 jam 2 jam lah ya, 1 jam 2 jam itu dia bakal full. Jadi sebelum dia full itu kalau bisa kalian masuk, terus masukin aja itu untuk nge-push di awal-awal ya, nge-push CP di awal-awal. Oke, ini dari mana aku bisa dapat gold ya? Oke, udah nggak ada lagi men yang bisa dapat gold. Oke, inilah ya kalian, yang penting kalian udah tahu ya ini.
Aku ada Scyther sama Tyranitar. Oke, kita coba melawan AR-nya yang ini, Suicune ya. Kita di AR ada peringkat di peringkat berapa coba? Kita ada di peringkat 9, Cok. Aku ada di peringkat 9 sekarang ngelawan Suicune. Oke, kita tes apa yang membuat kalah, Cok. Kita teliti dulu ya, apa yang membuat ini sulit, men. Apa yang membuat AR ini menjadi sulit? Bentar, oke, Suicune-nya aman ya. Suicune-nya masih aman-aman aja. Kayaknya si Dusclops deh. Oke, nice banget. Nice banget. Oh iya, lupa-lupa aku. Jadi, oh iya, ingat. Bentar. Oke, inget aku sekarang. Jadi, yang bikin stage ini sulit itu gara-gara ada salah satu Pokemon. Ada salah satu Pokemon yang mendapatkan shield. Tapi Pokemonnya itu secara random ya. Dia akan mendapatkan shield dari awal ronde, Jo. Dari awal ronde. Dan sekarang yang dapat si Dusknoir ini, Jo. Jadi kita serang yang lain aja ya. Serang yang lain. Walaupun kita kena stun gak apa-apa deh ya. Kena freeze gak apa-apa. Terserah ya. Terserah. Oke, kita bunuh Gardevoir-nya. Nice banget. Alakazam-nya kita bunuh lagi juga. Nice. Aerial Ice. Kita bunuh si Suicune-nya. Oke, semuanya pecah. Oke, langsung mati ya. Dua-duanya mati, Cok. Yang di depan mati semua. Nah, ini pasti mati lagi sih ya. Oh, ternyata terkena freeze ya. Terkena freeze. Tersisa dua Pokemon doang. Pantesan nggak kuat. Pantesan nggak kuat ya. Oke. Dead Immun ya. Untung masih ada Dead Immun-nya, Cok. Jadi agak-agak aman lah ya. Lumayan aman. Oke, masih punya Dead Immun. Masih punya Dead Immun, please jangan mati dulu Skizor. Oke, Skizornya nggak mati ya. Skizor, aduh, mati dong Tyranitarnya. Aku kira Tyranitarnya masih bisa menahan gitu, men. Oke, ternyata nggak bisa, Jo. Emang masih belum bisa menang sih. Kayaknya harus beli, mau beli stamina udah nggak bisa karena udah harus nunggu, Jo. Udah beli 3 kali, men. Udah beli 3 kali. Oke, kita coba sekali lagi deh ya. Kita coba sekali lagi. Kenapa bisa kalah gitu, Jo? Kenapa bisa kalah? Oke, yang kena Cryogonal ya. Kalau yang kena Cryogonal kayaknya lebih masuk akal deh ya. Lebih masuk akal, kayaknya kita bisa menang gitu. Nah, ini ya yang kena General Sense. Oke. Sip. Jadi ini nggak ada yang kena General Sense ya. Si Dusknoir itu bisa ngasih General Sense. Nanti tandanya ada icon warna ungu di atas. Kalau nggak ada, kalian serang aja ya. Karena udah mati. Yang kena General Sense sudah mati. Jadi kalian bisa serang si Dusknoir, Jo. Oke, Fire Spin. Aduh. Oke, Skizornya salah ya. Ini Skizornya, Cok. Skizornya kena bucin ya ternyata. Oke, enggak apa-apa. Kita buang dulu si ini deh ya. Si siapa namanya nih? Si Cryogonal ya. Kita buang, nice, biar dia enggak ulti, Cok. Karena kalau dia ulti ngeselin. Oke, kita pakai skill 1 aja kita bunuhnya, terus kita bunuh si siapa ini pakai skill 2. Kita lanjut lagi ke sini. Oke, aduh, mati dong. Gak apa-apa, semoga masih kuat ya. Semoga masih kuat, Jo. Pupitarnya semoga masih bisa menahan damage dari 3 Pokemon ini, Jo. Pupitar Assault, kita bunuh si Dusknoir-nya. Nice, Dusknoir-nya mati. Oke, Dead Immun. Aduh, masih belum kuat ya. Dead Immun lagi. Aerial Ice, please mati dong. Aduh, oh nice banget mati. Cryogonalnya mati dong, nice. Kita menang ya, kita menang guys, kita menang. Nice sekali GG Gaming. GG Gaming sekali, Cok. GG gak teman-teman, GG gak? GG gak, jelas GG dong. Oke, kita challenge lagi. Kita challenge, kita mungkin bisa sampai 25 ya. Semoga saja kita bisa sampai 25 men. Aerial Ice. Oke, gak langsung mati gak apa-apa. Gak langsung mati gak apa-apa ya. Kita bunuh di ronde kedua ya. Yang penting kita bunuh di ronde kedua, Jo. Ronde pertama ngalah-ngalah dulu nggak apa-apa deh. Mati aja nggak apa-apa, men. Mati aja nggak apa-apa. Deh, yang depan biar Pokemonku yang depan mati semua. Tapi ronde duanya nanti bakalan comeback, Jo. Bakalan comeback ya. Pakai Skizor. Nice, mati. Oke. Yang bawah mati lagi nih pakai Skizor. Nice sekali, mati lagi. Wuhuh. Tinggal kita skip. Menang lagi. Nice banget. Enak banget pakai Scyther, Cuk. Oke, kita challenge lagi.
Tapi GG ya, aku bisa dapat Tyranitar, tapi aku pengen dapat Magnezone sebenarnya. Malah dapatnya sih Tyranitar. Udah lawan Ho-Oh dong, baru level berapa ini? Duh, sulit nih karena ada Magnezone ya. Sulit karena ada Magnezone-nya, men. Kita skip langsung ya. Coba kita skip, masih defeat. Oke, kayaknya ini emang belum kuat ya. Belum kuat karena ada Ho-Oh-nya, Cok. Itu yang serem ya, itu yang serem. Oke, kita naikin lagi ya. Kita naikin lagi star-nya sih. Kok star-nya, effort value-nya sih Scyther ya, biar one hit KO gitu, men. Oke, skill-nya kita naikin semuanya ya. Tanpa sisa, men. Kita naikin tanpa sisa, Cok. Nice. Nice, terus si Tyranitar-nya ini juga kita naikin karena ultinya sakit banget. Ultinya sakit banget ya si Tyranitar, kalian bisa lihat tadi one hit KO, Cuk. Oke, udah, apalagi nih trinket-nya kenapa nyala-nyala nih? Oh, oke, ini bisa di fast enhance. Oke, nice. Nice, oke, udah ya. Jadi ini, Cuk, ini line up-ku ya. Ini line up-ku. Terus kalian kalau mau gacha, gacha itu ada Dr. Oak's gift, ada gift from Misty, terus ada dari Rocky ini, Rocky reward dapat 10 lagi, sama ada dari nuker UID ya. Kalian daftarin ngebin bin akun, kalian bakalan dapat 10 lagi. Nanti kalian tinggal pilih server sama kalian masukin UID kalian di websitenya. Websitenya nanti aku taruh di deskripsi. Itu kalian pokoknya total bisa dapat 40 tiket. Setauku sih itu sih. Terus lainnya kalian bisa lanjut dari story ya. Dari story kalian bisa dapat 10 tiket juga. Jadi kalian total bisa draw 50 kali. Jadi kalian bisa punya 5 S Pokemon S ya. Oke, aku cukupin videonya sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam apes gaming. Bye.